Halo brotherku semuanya, hari ini gue bakal nge-vlog lagi untuk pertama kalinya dari beberapa tahun ya, bersama pemancing handal di sebuah knowledge. Dia juga punya YouTube juga. Jadi bagi buat para brotherku yang suka mancing, langsung aja di subscribe ya brotherku. Kita hari ini mau nge-vlog atau mau touring ya? Touring ya. Atau apa sih? Kita mau vacation. Kita mau vacation jalan-jalan ke Serang Banten. Ke Serang Banten. Gua dari Jakarta dan seperti apa keseruannya nanti? Jadi langsung aja nanti ikutin ya keseruannya. Let's go, men. Mantap. Oke. Okay. Kita mau berangkat dulu, guys ya. Seperti biasa kita memakai Vespa yang sangat antik ini. Jadi seperti apa keseruannya? Langsung aja kalian ikutin petualangan dari sang legenda pemancing handal, yaitu Subahan Polit Fishing, cok. Udah siap ya, semua ready ya, safety ya, aman ya. Oke, langsung aja. Just say hi to your name.
sudah sampai ya di tempat brotherku Subhan Holy Fishing. Jadi mungkin sampai sini aja dulu, kita sudah sampai rumahnya. So, tetap ikutin besok karena ini udah malam, gua mau tidur istirahat makan dulu. Oke. Hai guys, hari ini berada di jam 7 pagi, gue baru bangun tidur karena semalam lebih kurangnya tidak bisa tidur, brother. Jadi gue hari ini mau mengeksplor atau membolang dulu nih di wilayah daripada brotherku Subhan Holit ya. Ntar guys. Ternyata ada ikan gabus guys ya. Nih, lihat dulu men. Nah, lihat itu. Ada beberapa piaraan daripada orang tuanya guys. Ikan gabus cok, banyak cok. Mantap men. Jadi kita keluar dulu cuy ya. Nah, kita lihat Subhan Holit cuy. Dia lagi apa nih? Katanya kita hari ini mau Oh, dia ternyata lagi membersihkan etalase cok. Seksi banget men ya. Oh, tanah air zaman ini, manusia kaca. Kita nanti bakal ngebolang dulu guys, atau mengeksplor di wilayah daripada wilayah ini Belara aja. Iya. Bos ya. Belara aja. Belara aja cuy ya. Jadi oke lah, gue mau mandi dulu, terus gue mau sarapan, ngudus bentar, baru kita ngebolang di sini nih tempatnya, di sini guys. Nah, ini guys masih di daerah perkampungan cuy ya. Ini pun mangga guys. Ini nanti kita juga bakal ambil mangganya nih. Kita bakal ambil mangganya semua. Terus oh, ini kekeringan guys ya. Biasanya sawahnya banyak. Aduh. Ikannya banyak biasanya. Ada balong atau ada empang, tapi karena musim musim kemarau ya, jadi semua kering guys ya. Nah di sana banyak pun kelapa men. Nah, nanti kita bakal petik kelapanya guys ya. Jadi ya udahlah, gua ini dulu guys, mandi dulu, sarapan, terus ya lihat bagaimana nanti. Thank you.
agak muat ininya. Oh, nggak habis gua. Gak kuat. Terlalu kenyang. Dan terlalu alhamdulillah banget ini. Segar banget. Karena proses pengambilannya butuh dengan tenaga, guys ya. Jadi so, mungkin video sampai sini aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai ini akhir. Dan terima kasih juga yang sudah like, komen, maupun subscribe pastinya. Buat kalian jangan lupa untuk bersyukur di hari ini. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.